Generation hari ini ditinjau sama Wamen BUMN. Ini rombongan masuk. Bin dalamnya mewah banget. Kursinya masih mewah. Pramugari dadakan ya, ada pramugari dadakan. Ini ada layarnya juga. Jaraknya lebar. Ini lebar. Ini panjang, kakinya nggak capek. Colokan ini handphone ada segitiga, ada biasa. Itu kan pandemi ya, kita tidak investasi untuk beli kereta. Investasi 5,5 triliun. 5,5 triliun untuk 6. Ini luarnya ya, luxury. Ini Argo Dwi Pangga. Pencet, jadi nggak di tombolnya, otomatis semua. Di sisi kiri saya satu seat, dua sisi kanan ada dua. Jadi kalau kita beli dari posisi, dari material, dari sistem, baik itu untuk safety maupun pelayanan, servis, ini memang yang terbaru. Dari sisi apa konstruksi, ini full semuanya, dari frame, ya, dari apa kargo di ini kereta ini lebih awet, ya, lebih tahan lama, dan ini semuanya full stainless. Terus dari sistem pelayanan dan segala macam kita sudah pakai sekarang yang terbaru, PIGS, semuanya terkontrol, termonitor, pintu-pintu, di
itu sudah elektrik ya, elektrikor, baik itu yang di carway, di entran, semuanya sudah pakai sensor, ada trapnya. Jadi untuk teknologi yang terbaru ini, dari lighting, terus dari sistem air condensation, conditionnya, AC-nya, itu kita semacam sudah tingkatkan kayak evaporator. Jadi ini sudah tidak, kita sudah maju satu langkah lagi sesuai yang pelaksanaan dari KAI. Dan ini bisa kita deliver tahun ini. Tahun ini kita bisa deliver untuk yang luxury ini ada 6. Ya sekarang di Kajian Golamu dan Wipaka. Terus eksekutifnya yang sudah berdinas ada 3 trainset. Semuanya sama. Dan nanti sampai 2026 kami akan deliver sesuai pesanan yang dari KAI. Memang ini benar-benar enam ratus dua belas terakhir nanti 2026. Tahun depan 2024 kami akan deliver 17 trainset. Satu trainset itu isinya ada 11. Satu kereta pembangkit, satu kereta makan, ada 9 kereta kasar. Eksekutif. Ya 2024 ada juga nanti yang kereta kelas ekonomi. Ini kan terbukti dengan peluncuran bus, Kelas eksekutifnya tadi kelas luxury. Kalau ini ada 4 seat. Persiapan akan segera dimulai dari jalur 3 kereta api Argo Kimangga tujuan akhir stasiun Solo Kalaman.
akan berangkat ini dari di Gambir jalur 3. Kami persilakan untuk segera naik. Kepada kru yang melayani kereta api Argo Dewibangga, sebelum kereta api diberangkatkan, dimohon pintu-pintu kereta dalam keadaan tertutup.